Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam rancangan Malam Mistik episod yang keempat. Tapi sebelum tu, bantulah rancangan YouTube channel aku ni dengan menekan button subscribe. Dan tak lupa juga kepada semua rakan-rakan subscriber pun, aku ingin mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada korang semua kerana telah menyokong rancangan YouTube channel aku ni, guys. So, topik pada malam ni aku akan berkongsi sebuah cerita berkenaan tiga pintu yang boleh menembusi ke alam bunian. Cerita untuk malam mistik kali ini. Stay tuned. Let's go. Tiga. Lereng-lereng bukit. Lereng-lereng bukit yang aku masukkan ni juga boleh dikategorikan dalam salah satu hotspot di mana ianya boleh menuju terus ke dimensi bunian secara tak sengaja. So, sekiranya kalau korang berada di persekitaran pegunungan ataupun air terjun dan di kawasan tersebut mempunyai lereng-lereng bukit membolehkan seseorang itu menuju masuk di celahan-celahan batu besar dan persekitarannya agak bersih, maka aku syorkan pada korang semua, hindari daripada lereng bukit tersebut kerana ianya adalah salah satu laluan yang boleh membawa korang menembusi dimensi bunian, guys. Dua. Pokok buluh. Pokok buluh ni kebiasaan kita boleh dapati di persekitaran anak-anak sungai ataupun di kawasan tengah-tengah hutan. Sekiranya korang berada di kawasan tersebut, maka itu adalah laluan untuk korang menembusi kampungan bunian, guys. So, cara untuk kita mengenal pasti sama ada pokok buluh tersebut adalah laluan utama ataupun tidak, korang perhatikan di penghujung buluh sama ada ianya melengkung ataupun tidak. Sekiranya keadaan struktur buluh itu melengkung yang membuatkan kita tertarik untuk menuju meninjau kawasan pokok buluh tersebut, so aku syorkan korang beredar daripada situ. Sebab itu adalah salah satu daya tarikan untuk orang-orang bunian menarik kita masuk ke dimensi mereka. Satu. Pokok besar. Pokok besar ni boleh dikategorikan yang paling bahaya sebab ianya tidak semestinya berada di tengah-tengah hutan, malah ianya boleh didapati di kawasan perkampungan ataupun di kawasan tempat-tempat yang terbiar. Dan juga banyak kes kehilangan di bawah rimbunan pokok besar di mana secara tak sengaja kita telah melangkah ke alam bunian, guys. So, cara untuk kita mengenal pasti sama ada itu adalah laluan untuk memasuki perkampungan bunian ataupun tidak, korang kena pastikan persekitaran pokok besar tersebut adakah ia bersih ataupun dari mata kasar kita melihat ianya redup. Sekiranya kita terpukau dengan keindahan di bawah rimbunan pokok besar tersebut dan
membawakan diri kita untuk beristirahat di bawah ribunan pokok yang agak besar dan rindang. Secara tiba-tiba korang boleh terlelap di kawasan pokok yang aku masukkan ni. Besar kemungkinan korang boleh dibawa terus masuk ke dimensi bunian. Kesimpulannya dekat sini aku nak bagi tahu dekat korang. Alam bunian ni bukan boleh dibuat gurauan ya guys. Sebabnya sekiranya kalau seseorang itu telah menembusi ke dimensi bunian, besar kemungkinan orang tak dapat jalan keluar guys. So itu adalah sebahagian tanda-tanda untuk kita mengenal pasti kampungan bunian. Semoga kita bertemu lagi di lain rancangan. Assalamualaikum.